dia kan lone survivor dari U19 ya. Yoi, zaman dulu banget. Maksudnya dulu kan kita digadang-gadang ini the best generation kita lah ya. Kayak Evan Dimas dan kawan-kawan gitu, tapi ujung-ujungnya kok pada habis satu-satu, pada hilang dari radar gitu. Yeah. Tapi ternyata belakangan justru Dimas Derajat yang nongol, dia bisa membuktikan di 2 tahun terakhir khususnya. Yeah. Ketika dia masuk timnas, dia main 14 kali, dia bisa cetak 5 gol. Itu kan suatu bukti bahwa ya ini pemain oke juga, ternyata bisa memberikan kontribusi, kontribusinya cukup oke dalam mencetak gol. Dan kemarin 9 gol ya sekarang. Sorry, 9 gol sama 3 kemarin. Itu suatu bukti bahwa belakangan justru ini pemain yang kita cari-cari. Jadi kalau cek di Wikipedia ya, buka ya kan. 2026 qualifiers FIFA, top scorer sekarang adalah dia. Iya, 3 gol. Di atas Neymar sama Rodrigo. Dari semua kompetisi kan luar biasa.